Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Yaps, kali ini aku mau coba main Eclipse Isle ya. Ini termasuk game viral ya untuk beberapa bulan ini, karena ini mengusung mode-mode battle royale tapi yang unik. Oke, aku coba aja. Iya, jangan takut makhluk asing. Oh, ini intronya. Aku cepetin ya. Misteri kerennya. Oh. Ya, aku siap. Dicoba aja. Hah? Anjir. Jadi ini kayak semacam isekai gitu ya. Kita dipanggil di dunia fantasi gitu. Iya, kayak di anime-anime gitu. Oke, ini aku cepetin langsung aja ya. Aku melihat bintang, bintang di mana-mana. Untuk di tanganku. Oh, keren banget ini. Jir. Jadi emang ini apa ya? Kayak cerita-cerita di anime-anime gitu yang bergenre isekai atau fantasi gitu. Ya, dia dipanggil kan di dunia lain padahal dia itu awalnya adalah manusia biasa atau cowok biasa di bumi, tapi tiba-tiba dia dikontrak sama dunia fantasi gitu. Pakai Zira, Bro. Anjir, asik ini. Recommended banget buat kalian. Bisa nambang juga loh. Wow, nice. Dapat skill, Bro. Wow. Woi, nice. Ini RPG apa battle royale sih? Bentar ya, dilihat dulu aja. Karena ini masih di intro, jadi kita nggak bisa setting apa-apa. Itu kayak ada soul gitu ya yang ngikutin aku. Anjir, ini filmnya. Wow. Terus tiba-tiba baru dimulai. Itu start intro awal apa awalnya? Hidupku berubah total. Ini kayak iya beneran keren ini. Jadi kita tuh dipaksa di dunia fantasi untuk ngelakuin misi gitu, kayak di contoh-contoh anime-anime isekai gitu. Oh, ada ceweknya, Bro. Oke, naik level. What? Dapet apa ini? Dapet karakter, Bro. Wah, aku beli yang pakai skateboard aja deh. Anjir. Zephyr. Nice. Oke, kita sudah berada di koridor ini ya. Oke. Oh, disuruh milih aku, Bro. Ini Zephyr. Oh, tadi namanya Grey. Aku ambilin aja dah. Ini karakter baru. Jadi siapa tahu skillnya cocok buatku ya. Mulai. Oke, ini kayaknya musuhnya player ini. Saya aja ada tulisannya laga PvP gitu. Semoga aja nggak ngecewain ya. Grafik Ultra HD. Nyala dong. Ini di Ultra nggak bisa. Film dong. Jadi dia pakainya pakai salju gitu buat ngelempar. Pesawat yang mengantar kita ya. Emang bener ini battle royale ya, tapi cuman kita beda gameplay. Jadi ini modelnya kayak model anime, dengannya senjata bukan memakai tembak. Mainkan kita makainya kayak senjata-senjata unik gitu, pedang, skateboard kayak gitu. Oke, aku turun aja dah.
Yeah, nice. Wow, keren loh. Yes, gak tahu nih turun di mana. Yang penting jalan, bro. Dateng ini, ada apa di sini? Yuk. Yaps, karena di awal kita sudah dapat senjata, kita hanya cari apa ini loh gitu. Wow, nemu kuda, guys. Coba kita naik kuda bisa enggak ya? Oh, bisa. Bisa, bro. Yeah. Tinggal cari musuhnya di mana. Anjir. Nice. Kita ngekill yo. Itu siapa, bro? Kok ada levelnya juga? Anjir. Kita keserungan ini. Nice. Sedang jelaca, anjir. Perisai tulang, ambil. Apa tuh? Itu fire ya? Cuma gak takut, bro. Sini, goblok sini. Oke, itu fire tuh. Hahaha. Nice. Dapet tapi nih. Kalung bulu, ambil. Daging mentah, bersik. Panah kayu halus. Terate naga, cola. Oke, nice. Ini apa ini? Oke, sudah. Yups, berhasil nge-kill satu. Nge-kill dua, men. Sampai panggang apa ini? Celana gunung, buat apa? Oke. Wow, nice. Keren naik ini. Dapat zirah azur. Masalahnya di mana ini kudaku? Oh, kita buka peti. Dapat kopi. Gak jelas banget. Oke, kita jalan lagi. Coba di sini dulu. Siapa tahu ada musuh. Jadi kita harus hati-hati ya. Tapi emang sepi banget loh. Beneran nggak ada musuh sama sekali. Pada kemana ini orang-orang? Anjir. Ada musuh, bro. Oh, fuck. Anjir. Oke, okay, nice. Kita sementara lari dulu ya, karena ini dadakan beneran. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nice, yuhu. Anjir, sumpah kaget aku. Oh, dapet celana, bagus. Sapi lagi, daging lagi, daging lagi. Kita makan daging dulu. Oh, ini orang ngapain, bro? Ngajak berantem. Nice. Woi, sini, sini. Aku paling suka nih. Polisi itu. Ini siapa yang nembakin? Oh, kena granat, bro. Kena granat, bro, gak tahu aku.
Salah jalan, bro. Salah jalan. Jir. Ternyata granatnya ini ngebunuh. Bener-bener gak siap. Oke, kita isi darah dulu di sini. Anjir. Enggak tahu lagi kalau ada area shrinking gitu. Nah, ya sudah penuh. Sementara kita harus hati-hati ya. Karena area semakin menyempit. Anjir. Oke, ini dulu ya. Kita leveling dulu, siapa tahu kita dapat up levelnya. Nice. Daging mentah lumayan. Kalung batu udah punya kan? Halo baby. Halo baby, nice. Nice, kita di sini bertengkar yo. Ini kita dapat musuh ini. Ini kita dapat musuh ini. Kita dapat musuh ini. Nice, dapat semua. Semuanya dead kawan. Perisai kayu dapat, celana sabuk bagat, busur perkasa aja nice. Panah api. Apalagi ini. Ranjau. Anjir. Wey. Kita dikejar. Itu dia ada kuda. Ada kuda liar. Nice. Kita dapat kuda. Anjir, terus di mana ada? Oh. Kita sementara lari dulu, kawan. Tinggal 4, terus yang lain di mana? Kita siapkan di sini aja. Tapi kok enggak ada? Ada musuh, bro. Rasakan tuh ya. Anjir. Ngapain juga goblok. Nice. Yaps. Berhasil lagi kawan. Aku butuh makan daging. Daging. Nice. Daging. Oke, tinggal satu lagi nih musuhnya. Siapkan dulu semua senjata. Ayo bertahan kawan, pasti bisa. Nice, sudah penuh. Yups, langsung aja kita cari musuhnya di mana. Kayaknya ini emang area terakhir ya di sini ya. Anjir. Ini sembunyi nih musuhnya. Wah, tinggal satu di mana dia? Jangan-jangan di sini, bro. Tapi nggak kelihatan tuh. Oke, sementara sembunyi dulu ya. Saya kok mencium di sini nih musuhnya, di belakangku. Tapi di mana? Nah itu. Halo, halo teman. Halo teman. Halo teman. Halo teman. Anjir, anjir, anjir. Kamu mau ngapain, Cuk? Hah? Kamu mau ngapain, Cuk? Nice. Sini baby, sini, sini, sini. Karena aku juga yes. Woohoo! Akhirnya dapet pemenangnya nomor 1. Jir,
enak banget nih karakter, sumpah. Baru main langsung chicken dinner, bro. 6 lengan tiada tara, apa ini maksudnya? Jir. Wow, dapat bintang 3. Nice. Oke, jadi seru ya, keren banget ini game. Karena kenapa? Kita disuruh nyerang jarak dekat. Jadi mau enggak mau kita itu harus ketemu sama si musuh, enggak harus dari jarak jauh kayak battle royale yang lain. Kebanyakan di sini senjata kan pakai pedang ataupun pakai panah busur deket gitu. Jadi pasti kita ketemu. Dapat karakter 3 hari tapi, bro. Apain aja ya? Udah nih, udah apa. Nice, dapat orang. Oke. Jadi untuk video kali ini itu aja ya. Kalian bisa lihat di sini, ini game lumayan seru karena kenapa? Kita bener-bener ngelatih jari-jari kita untuk menghindar ya waktu perang gitu, apalagi kita duel kayak di depan musuh gitu. Jadi apabila teman-teman di sini suka dengan game ini, tolong share game ini ya dengan cara diklik share aja ke Facebook atau dimanapun bisa. Yang pasti support selalu ya channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, jadi untuk kali ini itu aja. Bagi teman-teman yang ingin lanjut video ini, silahkan komen di bawah. Akan saya tunggu. Bye dan terima kasih.